Jom kayo! Ia mampu mengurangkan kesesakan trafik, mengurangkan pencemaran udara yang menyebabkan asma dan bronkitis, mengurangkan pencemaran alam sekitar dan bunyi bising serta pelepasan gas rumah hijau. Berbasikal untuk kesihatan jantung yang lebih baik serta menggalakkan aktiviti kardiovaskular. Satu bentuk senaman yang mudah dilaksanakan serta menjimatkan perbelanjaan. Ayo, jadikan basikal sebagai kenderaan utama dalam semua urusan kita. Bagi jarak perjalanan 10 hingga 15 km dari rumah atau jarak masa 30 minit. Jelas, berbasikal merupakan satu aktiviti yang sangat baik untuk disepadukan dengan pelbagai program kecergasan. Dengan setiap putaran roda, kalori terbakar, kekuatan dibina dan kesihatan serta kesejahteraan untuk dicapai. Untuk kanak-kanak yang berumur di bawah 5 tahun, mereka perlu melakukan 180 minit setiap hari. Anak-anak muda berumur 5 hingga 18 tahun perlu melakukan 60 minit setiap hari. Dewasa 19 hingga 64 tahun perlu melakukan 150 minit setiap minggu. Warga emas 65 tahun ke atas perlu melakukan 180 minit setiap minggu. Tetapi ingat, walaupun setiap orang boleh melakukan aktiviti ini, namun sentiasalah berunding dengan doktor. Dapatkan nasihat berkaitan sehat dan kemampuan anda serta apa yang perlu dilakukan ketika berbasikal menurut tahapnya.